Berlian ratusan juta miliknya hilang di jamret. Barbie Kumalasari semangat untuk adu jotos melawan Irma Darmawangsa karena ia merasa curiga jika Irma adalah dalang di balik penjamretan itu. Barbie Kumalasari sangat siap hadapi Irma Darmawangsa di atas ring tinju dalam ajang Holy Wings Sports Show Boxing 2. Alasan utama Barbie Kumalasari semangat duel tinju di ring hadapi Irma Darmawangsa karena belum lama ini dirinya jadi korban penjamretan. Akibat penjamretan itu, berlian seharga ratusan juta rupiah miliknya raib. Ia curiga Irma dibalik penjamretan itu. Dengan begitu, Barbie akan melampiaskan emosinya kepada Irma di ring tinju nantinya. Dia merasa lega sebab momen ini bisa menjadi ajang melepas kekecewaan pada Irma dengan adu jotos. Seperti diketahui, berlian Barbie Kumalasari senilai 400 juta rupiah dijamret pada Maret 2022 lalu di Bilangan Jakarta Pusat. Barbie mengklaim jika otak dari penjamretan tersebut adalah Irma Darmawangsa. Nantinya, pertandingan tinju antara Barbie Kumalasari melawan Irma Darmawangsa akan digelar pada 12 Mei 2022 di Holy Wings Gatsu Club 5. Selain mereka, sejumlah selebriti lainnya yang ikut berlaga adalah Nikita Mirzani versus Dinar Candy, El Rumi versus Winston Reynaldi, Mario Lawalata versus Roy Ricardo, serta Sabian Tama versus Nicholas Sean. Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan di YouTube Tribun Pontianak.